Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Okay, jadi insyaallah tuan, hari ni saya bersama-sama dengan adik kita mangsa lah, boleh tunjuk sikit kaki yang patah ni. Jadi hari ni kita datang sini tuan-tuan sebab apa? Kita dapat tahu semalam Long Burma dapat keluar. Dijamin pihak polis keluar. Jadi apabila keluar, ada ugutan-ugutan yang berlaku terhadap adik kita ni. Jadi hari ni kita live tuan-tuan bukan apa? Kita nak menuntut satu pembelaan lah. Satu untuk menjamin keselamatan adik ni. Sebab apa? Dia dah berasa takut. Family dia pun dah berasa takut. Saya pun tak faham apa kebal sangat Burma ni. Sebab Burma ni pun kita dah call tadi, dia memang ada pusing lah, dia tak mau keluar lah, dia tak mau jumpa lah. Kan, jenis pengecut ni kita dah tahu dah. Dia ni memang pengecut. Jadi hari ni saya nak minta lah Kementerian Dalam Negeri dan juga Polis Johor. Kita datang hari ni di atas tiket NGO, kita nak membela orang kita di sini. Adik kita ni yang mana digari tuan-tuan, digari dan diperas ugut. Sehingga adik kita ni dalam ketakutan terjun bangunan tingkat 1 menyebabkan patah kaki. Tuan-tuan boleh tengok patah kaki dia. Jadi sekarang adik ni dalam keadaan ketakutan. Jadi kita nak minta pihak polis jamin keselamatan adik ni. Takkan kita nak guna kita punya cara macam ni, tak elok lah. Kita sebab kita negara kita kedaulatan undang-undang. Bila kedaulatan undang-undang ni, maknanya pihak polis perlu bertanggungjawab terhadap mangsa. Kita tak mau Burma ni dia buat kacau bidau lagi. Dia ni memang tak jantan lah. Sebab kita dah panggil tadi saya dengan Joseph, kita dah panggil, dia tak turun. Okay. Jadi itulah saya nak panggil Boy. Boy cakap lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, macam ni, kita sebenarnya tak ada benda lain lah. Cuma kita nak minta garanti pada Long Tiger. Kita bukan takut pada Long Tiger ataupun ada ayah-ayah dia, mana tak mengarutnya ayah, saya tak tahu. Kita cuma minta garanti yang dia tak akan kacau adik siapa tadi? Adik Lokman ni. Sebab sekarang ni nak dikatakan, orang kata belah mak mentua, belah adik, belah ayah apa semua ni, dah takut. Sebab apa? Sebab dia dah mula hantar orang untuk gertak. Benda macam ni, kita adik ni jadi takut. Sebab apa? Sebab sebelum ni dia dah pernah colik adik ni. Dia tak nak jadi yang kata kali kedua. Mungkin kali kedua ni lagi hardcore, mungkin jadi pukul ataupun gari pukul lagi teruk ataupun macam-macam lah boleh jadi. Jadi saya, benda lain saya tak minta, cuma kita minta buat masa sekarang ni janganlah ganggu adik ni. Sebab polis tengah jalankan kerja. Jadi kalau dia ganggu, adik ni pun susah, kerja pun tidak, ada anak kecil lagi. Jadi kita minta semua orang, kalau boleh, mana yang nampak adik ni nak bantu pun boleh. Donjai pun ada buka tabung untuk adik ni. Jadi mana yang nak bantu boleh bantu. Dan pada Long Tiger, kalau tengah tengok live ni, saya minta jangan ganggu dia. Dia kat Muar memang ada orang yang tolong dia, tapi kita tak tahu satu masa. Sebab Long Tiger ni otaknya cegas, so bila-bila pun boleh terjadi. Apa orang kata, tak, macam colik, lepas tu bawa masuk dalam kebun, getah lah apa, mengarut semua ni. Jadi saya tak nak benda tu berlaku. Kita nak jumpa Long Tiger tapi dia tak berani nak keluar. Okay, sembang dalam Facebook kemain, tapi bila nak jumpa takut. Masalah tu. Itu je lah saya boleh cakap. Bang Joseph, cakap lah. Okay, so hari ni kita bersama ni adik Lokman lah. Right, very terang saya cakap lah kepada Long Burma ni lah. Okay, kas tu juga saya buat lah ini video. Jika ini adik Lokman ada gangguan lagi, kita akan tetap akan support dia dan backup sama dia, okey? Tak kisahlah, kita dari KL dan kawan-kawan saya, belah Johor, tim-tim kawan India semua, dia pun ada backup sama dia. Okey, kalau you direct ada masalah, you jumpa dengan kita orang. Kita dah panggil you datang keluar untuk cakap dengan settle dengan cara baik, you tak nak keluar. Okey, you voice record, you dengarlah apa yang you cakap. Kita play voice record dia, okey? Audio yang dia telah, kita panggil dia keluarlah. Sekejap.
Ya. Kau dengar audio dia? Halo. Halo. Ah. Ya, Yusuf. Macam mana? Yusuf. Ah. Ayo okey, tak ada masalah nak jumpa you. Okey. Ayo okey, you orang bapa orang buat ada masalah, ayo okey nak jumpa you. Tapi, bila kata dalam kes civil, saya tak boleh jumpa you. Eh bro, okay, kalau you bro, jangan ni kakak. You cakap nak jumpa sama saya, kita jumpa lah. Sekali ni apa civil yang kita apa apa pula kes civil. You tak nak kan bujang tu, macam mana? You jangan cerita dental lah, lah bang. Tak tak, kita tak dah, lah ni macam ni. Hang, hang kacau budak ni macam apa? Itu hang, hang kan polis, hang tanya lah polis. Eh, hang jangan cakap wajah, hang jangan wajah. Wajah. Dah, aku tanya lelok lah ni. Macam apa hang nak kacau budak ni? Hang nak hantar orang macam apa? Siapa hantar orang? Ha? Siapa hantar orang? Dah, hang lah hantar, hang tanya aku lah. Itu kes polis, biarlah polis kasar. Jangan, jangan awak sibuk kenapa? Eh, sibuk lah ni bangsa aku Melayu, bukan Rohingya. Hei, aku keluar. Kamu dah berhenti, aku bangsa Rohingya. Alah, sembang ni. Ha, kalau nak jantan, ada telur. Keluar main lah. Baik sembang lah, kalau kata engkau berjantan, kau pergilah kau peguam aku. Cakap nak jumpa Amin. Ni, kalau sembang nak peguam, tu usah sembang lah. Kata gangster lah, apalah, telur, apa semua. Memang tak ada telur lah, bro. Main lah, jumpa. Main jumpa kat hang. Ya, tak payahlah. Kita bukan nak bergaduh. Kita nak duduk, nak sembang, nak pergi serta ke ni. Ada, masalahnya sekarang ni. Hampang, aku cakap tadi. Dalam saman mahkamah civil, aku tak jumpa kau tadi aku. Faham tak? Tak apa. Jadi pasal kes Lukman ni, awak tak ada hak untuk awak. Awak paksa saya jumpa awak semua. Awak siapa? Awak bukan AO. Eh, aku NGO, aku dah hak lah untuk settle masalah orang Melayu. Kalau kata NGO settle, baik tak payah ada polis macam ni. Eh, ada boleh pun tak apa lah. Kita panggil untuk cara baik. Bukan kita nak perang. Macam saya cakap tadi dengan awak. Awak nak jumpa saya. Saya ada sama file ke awak. Haa. Ni tak apa. Tak payah jumpa awak. Jumpa awak. Ni kawan-kawan. Okey, saya golong. Salam. Haa, ni abang eh. Macam ni long. Okey, awak tak payah jumpa Joseph. Awak tak payah jumpa siapa apa ni. Abang Tok. Awak jumpa saya sendiri. Saya tak ada kes dengan awak. Saya cuma nak selesaikan budak ni. Jadi saya jaga dia kamu. Okay, so okay. Jadi kita dah panggil lah ha? Dia memang penakut lah, pengecut lah ha? Dia memang pengecut. Kita dah nampak dia memang pengecut. Bagi saya telur pun tak ada kan? Sebab memang dia ni biadab lah, kurang ajak. Jadi hari ni kita tuan-tuan, saya turun ni bukan nak cari populariti, tapi kita nak selamatkan bangsa kita tuan-tuan. Bangsa Melayu ni, adik ni bangsa Melayu kita tau. Yang buat kekejaman ni adalah seorang Rohingya Burma. Bukan saya bercakap, tetapi media okay, jadi yang buat keluar ni adalah polis Johor. Yang buat keluar kata dia Rohingya ni adalah berita-berita ha? Jadi hari ni tuan-tuan kita nak beritahu kepada Burma ni, hang jangan lebih-lebih ha? Hang jangan kurang ajak dan jangan lebih. Memang hang pengecut, tapi hang suka buat belakang-belakang ha? Kita pi tak apalah. Satu hari dia akan kena awak tuan-tuan. Saya bukan kata kena awak, dia akan kena dengan undang-undang juga. Ha, jadi hari ni kes dia tak habis lagi. Apabila kes tak habis, dia cuba cari budak ni untuk pertama mungkin colek, ataupun yang kedua kemungkinan lah, kemungkinan colek, ataupun kemungkinan dia akan buat apa-apa lah supaya budak ni tidak menjadi saksi terhadap kes 388. Ha, budak ni kira kena cukup teruk lah. Budak ni tuan-tuan, saya nak beritahu kes rogol budak ni. Yang kes rogol tu isteri dia tau. Isteri dia. Isteri adik ni. Ha? Isteri budak ni. Baru orang ni. Ha? Dalam makan bini dia. Sekarang makan suami dia. Aku orang ajak kan ni. Ha? Saya pun tak faham hal ni. Saya minta lah kepada Kementerian Dalam Negeri hal ni. Tolong tegas lah benda ni. Ha? Nak tengok sampai tahap mana lagi. Saya nak tengok sampai tahap mana lagi. Kita hal ni orang Malaysia tau. Kita rasa seolah-olah kita ni sebagai pendatang asing pula. Ha? Sebab pendatang asing hal ni bermahal raja rela. Ah ha, dengan gangsternya hari ni, ah ha, dengan berani ugutnya berani, ah ha, dengan berani gari, ah ha, warga negara Malaysia, kita tak faham ni. Apa situasi yang berlaku? Kita turun hari ni sebagai NGO untuk membela. Ha? Jadi kepada Long Burma, saya beritahu satu lah, jangan aku ajak, jangan lebih-lebih sangat hang. Ha, panggil hang tak mau turun, memang hang tak nak tolong. Sembang 100 orang belakang lah apa, kan? Kalau butuh hang lah, kan? Dia beritahu tu. Jadi, adik, adik nak cakap apa tak? Tak apa, okey.
Okey, adik ni pun dalam keadaan trauma tak habis lagi. Dalam keadaan trauma, kita pergi susuk lah. Okey, so very clear lah. Clear kat saya cakap Burma, Abdul Hanim lah. Kau punya nama Abdul Hanim kan? Hanim ke Hanim? Hanim lah. Pondan, Pondan. Pondan lah dia. Lepas ni, adik Lokman ni ada apa-apa masalah, pasti kau yang buat. Tak ada orang lain. Tak ada orang lain akan buat masalah dengan dia dah. Hanya kau satu orang yang akan buat masalah. Kalau apa-apa janji pada dia, kau ganggu family dia ke, kau ganggu isteri dia ke, kau ganggu sama dia ke, kita tetap akan berkata-kata jumpa you. Okay, sebab you yang orang punca dia. You yang punca untuk segala masalah ni semua, you yang punca. So, kita tetap akan cari sama you juga. Okay, so apa-apa daripada dia, kau lah yang bertanggungjawab. Okay, hari ni dalam live ni saya dah cakap, kau yang bertanggungjawab. Okay, kami daripada belah KL semua support sama dia juga. Okay, sebab kamu dah buat masalah. Kamu dah rogol isteri dia, kamu dah buat dia susah. Ha? Dah buat macam-macam dah. Kau cuba fikirlah. Tahap macam ni kau terima tak? Ha? Orang buat kalau kau macam ni. So hari ni saya tetap akan turun untuk dia. Okay? Dan support kepada adik Lokman ni. Okay. Alright? Okay. Thank you. Macam Joseph cakap lah. Apa-apa berlaku hari ni terhadap adik ni, tak ada orang lain yang kerja lah polis. Saya nak beritahu pada PRM, kalau berlaku apa terhadap adik ni, ahli keluarga dia, Burma yang kerja lah. Dan dia pun sebenarnya ada buat report. Keluarga dia pun ada buat report cover. Jadi berlaku saja, tak ada orang lain, Burma Hanim ni lah yang buat kerja. Ha? Jadi PDRM tolonglah, jangan simpanlah orang macam ni. Sampah masyarakat macam ni, ha, orang yang selalu buat jenayah macam ni, perkena orang sana sini. Ada seorang tu, individu dulu, dia perkena dengan dadah. Ha, di rumah, ada seorang kawan kita di sini juga. Ha, bergaduh dengan dia, dia letak, kita tak tuduh dia lah. Kita tak tuduh dia. Tetapi, bila bergaduh dengan dia, tiba-tiba kawan kita sendiri, balik rumah kena ambush 3 kilo dadah. Pasti tak, dia buat punya ni, long, ni. Tak apa, kita jangan cakap pasti sebab tak ada bukti lagi dia. Ha, cuma kita heran hari ni, apa kebal sangat dia ni, ha? Sehingga dianiaya sebegini untuk orang Malaysia. Jadi saya nak minta adik cakap sikit lah, ha? Adik kita cakap sikit, kita beri cakap sikit. Tunjuk gambar kaki ni adik. Mana apa? Cakap dengan adik. Saya minta dan saya mengayuh sangat, jangan ganggu saya dan keluarga saya, keluarga isteri saya. Saya tak nak apa-apa gangguan lagi. Adik dah sekarang mesti trauma. Cakap nama dia, cakap nama dia. Siapa? Daripada you sangat gangguan daripada siapa? Saya tak nak ada gangguan dari Long Tiger lah. Long Tiger? Ha. Abdul Hanim lah. Ha? Abdul Hanim. Apa dengar adik, Abdul Hanim? Adik sampai lah jadi memang trauma lah. Ya. Tuan-tuan dengar sebenarnya, ni warga negara Malaysia tuan-tuan. Ini bukan warga asing tau. Ini warga negara Malaysia hari ni takut dengan warga asing celaka ni seorang. Kan, saya tak faham lah. Ha, sampai bila lagi kita nak bersabak lagi macam ni. Ha? Kita kalau kita buat di luar undang-undang, kita pasti kena tangkap. Sebab apa? Kita bertindak di atas luar batasan. Tapi kita harap undang-undang ni pun, kita bukan nak komplain lah undang-undang. Kita bukan nak komplain. Tapi kita tak tahu lah, kita sebagai rakyat bertanya-tanya lah hari ni. Ha, bagaimana si Burma ni boleh keluar, ha, boleh diikat jamin polis. Kita tak tahu apa yang berlaku. Dan kita minta lah DPP, mahkamah, tolonglah dakwa orang macam ni, tolong buang lah, hantar lah immigration, ha, tolonglah buat sesuatu untuk si Burma ni. Jadi itu saja tuan-tuan daripada live saya. InsyaAllah apa pun kita doa lah untuk kebaikan. Ada nombor akaun, tolonglah siapa-siapa boleh bantu. Sebab adik sekarang dia tak berani bekerja sebab kaki patah. Ha, satu kaki patah, yang kedua ugutan. Jadi dia nak keluar pun takut. Jadi Alhamdulillah hari ni sahabat-sahabat saya di Muar ni, ha, simpanlah adik ni elok. Ha, memang mereka simpan sembunyi dia dalam keadaan baiklah. Insya-Allah. Ha, jadi kita minta hari ni kita daripada orang Islam, orang Melayu di tanah Melayu, di tanah Malaysia hari ni, tidak kira lah bangsa mana pun, Joseph, seorang warga India, yang berani turun juga untuk membela ni saudara kita. Sini, kita tak tengok kaum, tak tengok bangsa tau. Hmm. Kita dah tengok dia rakyat Malaysia. Ya. Okey, kita tengok dia sebagai rakyat Malaysia dan kita sebagai rakyat Malaysia kita akan tolong satu sama lain. Alright, warga asing kita dah nak kasih muka dah. Seperti Long Burma ni, kau pendatang, ha? So, kamu jangan tunjuk korang ajar kamu dekat sini. Okay, kami dah panggil you datang keluar untuk bincang secara baik, kamu tak nak datang. Kamu cakap nak jumpa lawyer kamu lah, nak jumpa lawyer kamu ke, tak kisahlah. Okay, so saya kirim salam kepada you. Apa-apa daripada dia, tetap you juga dan kami akan cari sama you juga. Okay, jadi situ saya tuan-tuan. Jadi insyaAllah lah, ha? Kita sama-sama lah bantu. Ya, saya sudahi wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.